So can we just stay? Halo semuanya, aku Nero dan selamat datang di League of Legends What If lagi. Dan champion yang aku mau bahas kali ini adalah Sivana ya, Sivana di jungle. Aku taunya sih Sivana jungle ya, tapi pernah ada sih yang nyeleneh gitu pakainya di Baron, cuman kayaknya kurang efektif ya. Sivana itu kemampuan gankingnya itu bagus banget, jadi mending ditaruh di jungle gitu ya. Ini Sivananya ini aku build-nya ke arah magic, karena Sivana ini tuh kan bisa build hybrid ya, bisa ke arah fisikal, bisa ke arah magic. Tapi di sini di video kali ini aku bikinnya ke arah magic gitu, karena ya lebih suka aja satu dan lebih cocok pada penggunaan skill-skillnya gitu kalau ke arah magic ya. Nah, kenapa kok bisa build hybrid? Karena ya ini aku jelasin ya dari skill-skillnya. Jadi skill pasifnya sini itu bagus parah, bagus banget Sivana. Nah, Sivana ini itu pasifnya itu kalau kalian itu ngebunuh elemental dragon ya, yang dragon yang ada elemen-elemennya itu ya kan, yang ada tambahan permanen, tambahan stat permanen itu. Nah, Sivana itu mengkonsumsi ada tambahan ya di enhance gitu. Tambahan stat dari elemental dragonnya itu ada tambahan 20% ya, 20%. Jadi kalau misalnya ada infernal dragon ya yang api, kalau kalian ngebunuh, nah itu kan dapatnya 8%. Nah, kalau di Sivana itu nambahnya jadi 28 karena ada tambahan 20% dari situ. Nah, 20 tambah 8 ya 28. Itu gila banget sih. Parah sih, parah. Makanya kalau pakai Sivana itu sebisa mungkin dapetin dragon. Karena apa? Karena Sivana itu bakal kuat parah gitu kalau udah dapet elemental dragon gitu ya kan. Perjuangin itu dragon itu secure, mulai dari scatternya itu di secure ya kan, biar dapat vision ya kan. Terus kalau ada kesempatan untuk dapetin elemental dragon ya sesegera mungkin untuk di secure gitu. Nah, terus di skill satunya ini nih scalingnya itu berdasarkan fisikal. Jadi kalau kalian build fisikal, skill satu kalian tuh bakal sakit banget. Jadi skill satunya itu kalau diaktifin tuh bakal nge-enhance next auto attack-nya kalian ya. Next 2 pukulan auto attack kalian ya. Jadi auto attack kalian tuh bakal di-enhance gitu. Ya lumayan sakit sih. Gitu. Terus ada itu di Ensign itu berdasarkan fisikal ya, fisikal damage ya. Terus habis itu untuk skill 2 ini juga scalingnya itu berdasarkan fisikal. Dia itu outputnya magic damage, cuman scalingnya berdasarkan fisikal gitu ya. Itu ada bisa ngedamage magic damage ya, tapi scalingnya sih sama fisikal gitu. Nah, terus untuk skill yang ketiga itu kalian itu kayak nyemburin api gitu. Nah, ini baru dia tuh magic damage ya, dia keluarin magic damage, scalingnya sama magic damage. Nah, makanya kalau kalian pakai item magic damage ya, skill 3 kalian bakal sakit parah gitu ya. Nah, dan aku itu suka ke arah magic ya, karena ya skill 3 nya itu bakal lebih sakit gitu daripada kalian itu ngebikin yang fisikal gitu ya. Menurutku itu lebih worth it ke arah fisikal, karena lebih jatuhnya lebih sakit gitu untuk penggunaan damage-nya ya. Damage dari magic-nya itu lebih sakit daripada kalian build fisikal gitu. Skill 3-nya itu sakit banget nanti kalau di late game gitu ya. Nah, itu semburan apinya itu wah sakit banget deh. Gitu. Terus untuk ultinya sendiri ya, skill 4 di sini kalian tuh bakal jadi dragon ya. Kan bentuk form-nya itu berubah jadi dragon gede gitu. Memang
nambah movement speed kalau nggak salah. Ada movement speednya, ada physical defense-nya, ada health, sorry, ada tambahan health ya, ada tambahan darah 150, terus ada tambahan magic defense juga, magic damage juga. Nah, makanya kalau kalian bikin item magic ya bakal memperkuat dragon ini gitu, mulai dari skill 3-nya. Wah, itu gila sih itu. Nah, gitu guys. Makanya aku lebih suka ke arah magic sih kalau aku pribadi. Cuman ya ada beberapa orang juga lebih suka ke arah physical, cuman cara mainnya mungkin agak beda kali ya. Gitu. Terus untuk kalau misalnya kalian itu berubah jadi dragon itu kayak kalian tuh loncat gitu ya kan. Jadi usahakan kalau mau jadi dragon itu usahakan lawannya itu ngumpul jadi satu dulu baru kalian loncat berubah jadi dragon gitu, karena itu kan damage-nya area ya kan. Nah, itu bakal sakit parah gitu. Nah, si Sivana ini itu bisa dijadikan sebagai pilihan kalau misalnya komposisi tim kalian itu kekurangan champion yang sustain ya. Jadi misal kayak support kalian itu support magic gitu misal. Ada si kalian yang lembek-lembek gitu misal. Terus mid kalian itu Z gitu yang bisa nge-pick off, atau juga Baron Lane kalian gitu misal, Fiora gitu. Nah, otomatis kan kalian butuh champion yang bisa masuk, satu yang bisa nge-TB-in ya kan, yang bisa masuk, yang bisa nge-TB-in, bisa nahan badan. Nah, si Sivana ini cocok banget ya jadi pilihan untuk menyeimbangkan tim kalian supaya tim kalian tuh ada yang bisa nebein ya. Nah, makanya Sivana itu bisa dipakai gitu, karena Sivana itu bisa nge-TB-in, bisa nge-TB-in. Dia itu bisa di build-nya itu bisa dibikin agak semi tank ya, semi jungle magic tapi agak tank, agak tanky gitu, agak sustain gitu. Nah, kenapa? Karena build itemnya itu aku bikin ke arah magic, tapi ada item yang bisa nguatin sustainable-nya dia gitu. Nah, mulai dari yang pertama seperti biasa, strike gig ya. Strike gig ini bagus banget sumpah, aku suka item strike gig ini. Kenapa? Karena ada tambahan HP ya, itu bikin Sivana tuh tebel ya. Terus ada tambahan, ada shield juga, dan ada tambahan base attack damage. Nah, itu yang bikin base damage yang bikin Sivana tuh gila pek gitu loh. Sakit banget kalau udah jadi udah tanky tapi damage-nya juga ada gitu loh. Nah, terus sepatu terserah lah ya, sepatu di skip lah, itu kalian bisa atur sendiri lah. Oke, untuk item ketiga itu aku bikin frozen mallet ya. Selain bisa sustain, Sivana itu kan lambat ya. Sivana itu lambat banget. Kalau misal ngejar-ngejar model-model Vayne yang bisa lari, nah, bisa guling, mobilitasnya tinggi, pokoknya ngejar-ngejar champion yang mobilitasnya tinggi, itu Sivana itu agak kesusahan. Otomatis Sivana itu butuh supaya bisa nempel selama mungkin, sebisa mungkin nempel dengan lawan. Nah, karena dia lambat, otomatis dia perlu item yang bisa buat ngejar lawan. Nah, satu-satunya pakai yang paling cocok tuh frozen mallet, karena bisa biar nangkep champion-champion yang lincah-lincah, ada sustainable juga dari tambahan HP, ada damage juga ya, physical damage. Nah, itu juga berguna untuk skill 1 kalian ya kan, karena skill 1 sama skill 2 kalian kan scalingnya kan berdasarkan ini kan, berdasarkan physical gitu. Nah, dan ada slow movement speed. Nah, ini yang bikin lawan-lawan itu nggak bisa gerak gitu, nggak bisa lari gitu ya kan, bisa kabur kalau lincah-lincah gitu, yang larinya cepet-cepet gitu. Karena Sivana ini gampang kekaiting, kalau udah jadi dragon itu gampang kekaiting banget, makanya Sivana itu butuh nempelin terus pakai frozen mallet gitu. Terus untuk item, nah untuk yang item keempat ini baru kalian bikin magicnya ya, magic damage-nya. Di sini magic damage yang aku pakai, di sini aku pakai Ludeneko ya. Di sini Ludeneko itu ada tambahan ability power, ada tambahan mana juga ya kan, sebenarnya mana juga nggak kepake juga sih, tapi ada tambahan kudo reduction dan bisa
ada nge-stuck ya, nge-stuck sampai 100 gitu. Nah, di stuck sampai 100 itu ada enhance dari magic damage kalian gitu, bisa nge-enhance magic damage kalian. Nah, terus untuk item yang kelima di sini aku pakai Rabadon Death Cap. Nah, Rabadon Death Cap ini magic damage-nya itu gede banget ya, tambahan magic damage-nya itu gede banget, ability power ya. Jadi kalau di sini kan nyebutnya ability power. Tambahan magic damage-nya itu gede banget ya, 130 ya. Ini yang paling besar setauku. Dan ada tambahan magic damage juga sebanyak 40% kalau nggak salah. Ya, 40%. Wah, ini bakal gila banget, bakal skill ulti kalian sama skill semburan skill 3 kalian tuh bakal wah gila sih, bakal sakit parah. Item ke-6 seperti biasa Guardian Angel. Gitu. Jadi ya Sivana ini menurutku jadi pilihan utama sih ya, mungkin ya. Jadi salah satu pilihan yang paling bagus gitu untuk jungle. Kenapa? Karena di patch sekarang yang aku bikin video sekarang ini ya kan, Xin Shao kena nerf ya kan. Kemarin aku sakit hati pak ya kan, udah susah-susah bikin Xin Shao, ternyata Xin Shao nya kena nerf gitu. Jadi kemungkinan Xin Shao ini kemungkinan Sivana ini jadi pilihan bagus karena Xin Shao nya kan menurun ya kan, otomatis kita butuh jungle yang belum ini, belum kena nerf. Nah, salah satu jungle OP yang menurutku OP yang belum kena nerf saat ini itu ya Sivana gitu. Itu aja sih. Terus Sivana tuh juga bisa nge-TP-in ya. Jadi kalian itu kalau misalnya tim kalian butuh champion yang sustain gitu, Sivana jadi bisa jadi pilihan gitu. Tapi tetap kalau pakai Sivana tetap kalian butuh champion yang agak lincah ya, kayak Ezreal, Zed, biar apa, biar bisa nangkep yang lincah-lincah juga gitu. Sivana di sini cuman tugasnya cuman TB-in sama ngedamage gitu. Kalau sebisa mungkin gitu, nangkep sebisa mungkin yang lincah-lincah. Tapi kalau misal kebunuh ya oke gitu. Tapi kalau nggak kebunuh bisa ada alternatif dari champion teammate kalian yang lincah-lincah gitu. Itu aja sih. Sivana ini bagus-bagus banget dan sebisa mungkin untuk secure dragon ya, secure dragon karena pasifnya Sivana ini yang bikin kuat banget kalau kalian tuh dapat dragon ya. Ini krusial banget lah Sivana kalau udah dapat dragon 2 aja, satu aja, dan itu infernal, wah gila sih, parah lah ya, ngotak sih bakal kemungkinan menangnya tuh hampir 70% karena ya dari pasifnya sendiri ini bakal kuat banget gitu loh. Gitu. Yang bakal naik mungkin Sivana bakal naik ya. Sivana naik setelah Xin Shao kena nerf itu, Sivana itu naik ya. Terus apa lagi ya, misalnya Evelynn itu naik ya, nanti aku bikin konten juga tentang Evelynn ya kan, ditunggu aja. Terus apa lagi ya, ya itu aja sih. Mastery kurang ya, Mastery kayaknya butuh di buff. Mastery itu butuh di buff biar early-nya tuh gak terlalu ini ya, early-nya tuh gak terlalu lemah ya, jadi nggak terlalu scaling di late game juga gitu. Terus apa lagi ya, ya itu aja sih. Terus Sivana ini nih, kalau main Sivana tuh usahakan main tim ya, main party gitu, karena ya kan dia butuh secure dragon yang sebanyak mungkin kan, otomatis kan kerja sama tim untuk nge-secure dragon itu juga penting juga gitu loh. Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya pakai Sivana terus kalian tuh sembarangan gitu secure dragon gitu ya. Misal kayak kalau misal kondisinya itu tidak memungkinkan untuk secure dragon ya, ngapain secure dragon gitu loh. Kalau misalnya kondisinya itu masih rame, masih belum aman untuk secure dragon, untuk dapetin dragon ya jangan secure dragon gitu loh, karena nanti bisa dibalikin malah tim lawan yang dapat dragon. Apalagi Infernal Dragon yang api itu krusial banget sih, itu parah banget sih, dragon yang paling bagus di antara elemental dragon yang lain gitu. Jadi ya kalau mau ngambil dragon itu ada dua caranya ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh usahakan yang pertama ya, cara yang pertama kalian tuh usahakan cari war dulu ya, cari war antara kalian itu
bisa ngekill lawan ya, kalian tuh dapat winning conditionnya. Antara winning condition itu antara dapat kill atau bikin lawan itu bonyok sehingga lawan itu bakal balik atau at least susah untuk majuin war lagi. Nah, selama kalian itu bisa ngebonyokin aja, itu kalian langsung bisa dapat secure dragon. Kenapa? Karena ya lawan juga mikir-mikir dong. Waduh, ini kalau aku tabrak malah aku yang kalah. Udah aku kalah, lawan juga dapat dragon gitu. Jadi usahakan cari war dulu. Selama belum dapat war, selama belum tumbang satu, at least belum sekarat satu atau dua, jangan start dragon dulu. Jangan start, jangan nekat. Jangan mentang-mentang Sivana butuh dragon terus kalian seenak jidat nge-start dragon gitu ya kan. Dragon itu penting, tapi tetap harus lihat kondisi ya, harus lihat situasi dan kondisi gitu. Yang pertama, jadi dapetin dulu winning conditionnya dari war, antara kalian bisa sekaratin atau kalian itu ngekill lawan ya, satu atau dua itu udah cukup, langsung kalian start ambil dragon gitu ya. Nah, untuk yang cara kedua, kalian tuh pakai pengalian dari referral ya. Kalau kalian ternyata dapat referral, kalian bisa dapat referral dan dragonnya belum keambil, nah itu bisa jadi senjata buat kalian dapetin dragon ya. Nah, caranya adalah kalau kalian dapat referral ya, kalian itu taruh di antara mid atau di antara duo lane ya, antara mid atau duo lane kalian, referral itu tuh dia taruh situ. Nah, kenapa? Karena itu akan jadi distraksi buat lawan biar kalian itu bisa dapetin dragon gitu. Jadi biar referralnya aja yang nge-push tower, terus ada satu atau dua mungkin yang nge-push tower untuk jagain referralnya juga. Nah, kalian juga harus dibantu untuk dapetin dragon. Nah, itu kan jadi distraksi itu, karena kan nggak mungkin lawan itu ngebiarin tower mereka dipukulin referral, otomatis kan ya nyerang referral, apa ngurusin referralnya juga. Nah, RH kalau kita ningkatnya pasti kan juga bakal ngurusin RH-nya juga, nggak sempet untuk ngurusin dragon yang dipukuli Sivana gitu loh. Pilihannya ada dua nih, antara mukulin RH untuk nge-secure, untuk ngejaga ya, sorry, untuk ngejaga tower atau nge-secure dragon. Tapi kan ya otomatis player itu kan bakal mengutamakan rival dulu. Nah, itu bisa jadi distraksi untuk kalian dapetin dragon gitu. Makanya kadang itu kan suka itu ada player-player yang kalau ngambil dragon itu ngasal gitu. Situasinya itu belum mendukung gitu ya, belum pas gitu ya. Belum cocok waktunya untuk ngambil rival, tapi dipaksa untuk ngambil rival. Karena masalahnya di sini tuh enggak bisa gitu, kalian dapat rival, kalian misalnya kalah gitu, nggak dapat referral, terus kalian positive thinking untuk menang gitu. Karena kalau udah dapat dragon ya, kalau udah dapat dragon itu udah sulit lawan, kalau udah dapat dragon itu udah sulit, siapapun yang udah dapat dragon itu kemungkinan menangnya tuh bakal naik gitu. Ya, antara 60% sampai 70%, apalagi infernal, wah itu sampai 80% malah gitu. Kalau sama-sama pro ya, kalau sudah pro player gitu, siapa yang dapat dragon itu krusial banget gitu. Jadi usahakan kalau dapetin dragon itu tetap hati-hati, walaupun pasif kalian tuh bagus kalau kalian tuh dapat elemental dragon, tapi tetap mikir, tetap nggak boleh asal gitu. Udah itu aja sih ya yang bisa di share ke Sivana. Sivana ini all rounded banget ya, bisa dipakai kapan pun. Asal memang kelemahannya ya, weaknessnya itu cuman gampang kekaiting. Cuman dia itu counternya champion pick off ya. Champion lawan itu yang model-model pick off gitu itu bisa ke counter sama Sivana. Ya karena ya Sivana tuh sustain banget. Siapa yang mau counter Sivana gitu loh. Udah sustain banget ya kan, sakit banget gitu. Champion
sorry, counter champion-champion yang nge-pick off gitu. Karena nggak bisa di-pick off. Sivana itu kalau memang benar-benar bisa make, sulit. Bukan nggak bisa ya, sulit ke-pick off. Gitu. Dan bisa untuk ngejagain backline-backline kalian. Jadi backline-backline kalian kalau misalnya kena pick off ya, ada yang mau nge-pick off itu dari lawannya, nah kalian bisa cariin itu pakai Sivana. Karena Sivana kan sakit juga gitu. Itu aja ya kan, semoga video ini bermanfaat ya. Ini aku akhiri dulu nih, matchnya mau beres juga ini, tinggal penyerangan terakhir lah ya, tinggal war terakhir, tinggal di end aja lah ya. Ini videonya hampir selesai ya kan, jadi aku mau akhiri dulu untuk video kali ini ya kan. Thank you untuk menonton. Kalau kalian suka dengan video ini ya kan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya kan. Kalau kalian ada requestan champion ya kan yang mau dibuatin guide-nya, aku bisa bikinin. Kalian tinggal komentar aja di kolom komentar. Seperti biasa, nama aku Nero dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.